Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau share mengenai pengalaman saya bagaimana cara kita bisa magang ke Jepang. Nah, setelah saya pelajari dan saya ringkas, ternyata ada 5 cara yang efektif untuk kita sukses magang ke Jepang. Nah, 5 cara tersebut adalah 1. Kita persiapkan mental, fisik, dan biaya. Bagaimana caranya? Ya, persiapan mental berarti kita harus tahu apa syaratnya yang untuk kita ke sana. Nah, setelah saya lihat-lihat, syaratnya tuh gampang. 1, minimum SMK atau SMK punya kemampuan teknik. Misalkan D3 teknik nggak apa-apa. Kalau D3 manajemen berarti harus kursus teknik. Yang kedua, tinggi badan minimal 160. Jadi misalkan kita 160 ke atas, ya tenang dulu. Misalkan 160 ke bawah, selain ya, masalah bisa, gitu. Tadi normatif, sebenarnya yang kita persiapkan juga adalah mengenai dana atau uang. Karena kalau nggak ada uang juga takutnya nanti di perjalanan kita ada kesulitan. Berapa jumlahnya ya, mungkin kalau lewat jalur resmi ya siapkanlah uang 10 juta. Kemudian yang kedua, misalkan persyaratan normatif mental sudah ada, sudah kuat. Nah, sekarang kita ikuti tahap kedua, yaitu kita belajar di LPK. Nah, untuk belajar di LPK ini carilah LPK yang bagus. Karena apa? LPK ini kita di sini diajarin mengenai 1. Bahasa Jepang, mengenai huruf hiragana, katakana, kata kerja, kata benda, sampai kita lulus minimal N5 lah, biar aman. Selain belajar bahasa Jepang, di LPK ini kita ditempa juga tes fisik. Jadi biar nanti kalau seleksi kita bisa lulus. Tes fisiknya meliputi lari 3 km 15 menit, push up 35 kali, sit up 25 kali. Nah, itu minimum yang harus kita mampu. Misalkan kita belum mampu itu, jangan buru-buru untuk memasuki step ketiga. Jadi di step kedua ini kita harus tempa mental kita, kemampuan kita, fisik kita, agar kita yakin nanti di fase ketiga kita bisa melangkah ke jenjang selanjutnya. Setelah yang fase kedua selesai atau merasa yakin untuk mampu lolos, nah kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga yaitu adalah mendaftar di Depnaker provinsi tempat kita tinggal. Misalkan di Jawa Tengah kita daftarnya di Semarang, di Jawa Barat kita daftarnya di Bandung, atau di pusat Cifes Bekasi. Misalkan di Jakarta ya Jakarta, Sumatera Utara di Medan, Lampung di Lampung gitu. Jadi sudah dibagi per masing-masing provinsi kita mendaftar. Nah, syaratnya apa? Kita tanyakan ke Depnaker setempat. Tidak harus ke Depnaker pusat untuk persyaratannya, kita cukup tanya ke Depnaker kabupaten. Nah, nanti dari sana kita diarahkan yang untuk keempat pusat. Ini yang paling penting adalah proses seleksi. Seleksinya apa aja? Jadi proses seleksi ke Jepang ini di melalui jalur IM Japan itu ada 1 minggu full. Jadi hari pertama itu hanya tes kesemaptaan. Jadi kita diukur tinggi badan, berat badan, fisiknya ada tato, ada atau tindi, atau ada apa gitu, sesuai persyaratan atau enggak gitu. Jadi misalkan sistemnya sistem gugur, jadi saat itu juga yang tidak memenuhi syarat diskualifikasi atau dipulangkan, dan dia tidak berhak untuk mengikuti tes seleksi di hari berikutnya. Nah, setelah di hari kedua tes matematika itu sistem gugur, kita masuk ke tes hari berikutnya, mungkin meliputi tes huruf hiragana, katakana, kanji. Nah, di sini pun sistemnya sistem gugur. Tes ada tes terakhir tuh tes wawancara. Wawancara di sini adalah dengan langsung orang Jepang, Depnaker, IM Japan. Jadi wawancara dengan banyak orang. Ini juga sistem gugur. Yang tidak diterima langsung pulang, yang diterima
ke fase selanjutnya. Tentu saja tes wawancara ini dengan bahasa Jepang. Jadi persiapkan mental dengan baik. Nah, setelah terakhir nih, setelah semua lulus tes ABCD sampai dengan wawancara, tes terakhir ini tes kesehatan. Nah, maksud ini semuanya nih menyangkut kesehatan seluruh fisik, jadi lebih lengkap. Nah, di sini juga sistem gugur. Jadi persiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan supaya lolos. Tes kesehatan ini juga berlaku sistem gugur. Jadi yang lulus, yang lolos masuk ke tahap selanjutnya, yang gugur pulang, otomatis tidak diproses lagi. Setelah lolos tes kesehatan, ada proses terakhir namanya proses pelatihan 4 bulan di CIVUS atau di Lembang. Di sini prosesnya 4 bulan free, tidak dipungut biaya, baik pelatihan, makan, asrama, semuanya gratis, diberi dari IM Japan atau Dipnaker. Nah, selama 4 bulan ini kita harus tertib, kita harus menjaga kelakuan dari supaya tidak didiskualifikasi sama guru-guru, karena selama pelatihan 4 bulan ini juga kita tidak aman. Misalkan kita terlalu jelek, attitude kita jelek, kita bisa dipulangkan kapan saja. Nah, ini proses terakhir. Jadi misalkan ini lolos, kita berangkat ke Jepang. Kalau nggak lolos, dipulangkan juga. Nah, di sini agak miris juga di sini. Nah, begitu ringkasan saya mengenai 5 langkah kita bisa sukses untuk berangkat ke Jepang sebagai kenjutsu atau magang Jepang. Semoga membantu. Bila ada yang ditanyakan, bisa komen-komen di channel saya di bawah ini. Nanti akan saya update di video berikutnya. Terima kasih.